guys, gue Rio dari PaperX Team dan inilah ceritaku. Seharianku sebagai content creator atau streamer diawali udah pasti ya, bangun tidur lah ya. Tapi kalau aku biasanya bangunnya siang teman-teman karena suka begadang. Dan paling sering aku habis bangun itu langsung siap-siap untuk olahraga guys. Olahragaku simple aja guys, kadang di rumah, kadang aku ke tempat gym. Tapi mostly agar untuk menjaga badanku tetap sehat, karena aku sering banget menghabiskan waktu cuma di kamar guys, nggak keluar-keluar. Kalau lagi sibuk banget kadang di kamar doang, ataupun lagi sering banget main game-game seru juga di kamar doang guys. Paling sering aku keluar bersama anak-anak JE Sport teman-teman ya. Aku keluar kadang untuk pergi makan, entah untuk pergi ketemu, untuk ngobrolin sesuatu hal baru atau live streaming baru, entah untuk buat konten bersama, entah untuk mendatangi event bersama. Pokoknya kita sering banget sih ketemu. JE Sport sih udah kayak keluarga kedua aku guys. Kalau misalnya di dunia kerja ada namanya keluarga karena kalian sering ketemu, ya JE Sport sih keluarga kedua aku. Karena sering banget kita tukar pikiran bersama, share-share tentang hal-hal tentang konten ataupun live streaming teman-teman. Ya sebenarnya mah sama aja guys di dunia kantoran. Kalian kerja, pergi kerja, pulang kerja 9-10 jam itu juga sama guys. Kita kadang live streaming 6, 7, 8, kadang bisa 10 jam malah. Cuman emang enaknya kita kadang suka lebih fleksibel aja, bisa ngatur jam kerja kita. Banyak banget hal yang udah gue lalui bersama anak-anak JE Sport guys. Kita susah senang bareng, kita sedih bareng, kita kenyang bareng. Banyak lah yang kita lalui selama 2 tahun ini guys. Ya kebetulan ini gue lagi pengen mabar banget sama anak-anak JE Sport guys. Kita pengen mabar live streaming game horror teman-teman ya. Tapi tahu gak sih kalian guys, belakangan ini ada suatu hal yang bikin gue kepikiran banget. Cara kan gue konten creator PaperX ya. Nah, gue pengen punya aim yang bagus juga seperti pro-pro player, walaupun ya nggak mungkin sejago mereka sih. Tapi kalau kalian lihat, kalau kalian perhatiin dari tadi guys, gue membawa suatu barang yang mungkin akan membantu gue meningkatkan aim dan kualitas permainan di Valorant gue guys. Udah nggak dipungkiri lagi guys, Zowie XL2566K. Gak perlu diragukan lagi ya guys ya, monitor BenQ Zowie XL2566K ini adalah monitor terbaik yang diimpikan semua pro player, pemain pecinta game FPS, pemain Valorant, untuk mempunyai gaming monitor terbaik ya guys ya. Kita lebih dekat lagi yuk. XL2566K adalah monitor 360Hz dengan model unggulan yang menawarkan kehalusan dan respon cepat yang dioptimalkan untuk para gamers kompetitif. Dibantu dengan teknologi Dayak Plus eksklusif di atas kecepatan refresh 360Hz pada panel FastTN, XL2566K memberikan kejernihan gerakan yang lebih jelas secara menyeluruh daripada merek lain kelasnya. Nah, buat gua nih guys yang suka main game kompetitif Valorant ya guys ya, apalagi gua kalau mau main tuh kan streaming ya, nggak enak kalau kalah terus guys. Monitor ini guys udah ngebantu banget gue untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas dan tajam sehingga gue bisa ngeliat musuh itu lebih jelas banget dan gue aslinya bisa ngefrag dan lebih banyak ngekill guys dengan monitor ini, jelas lah. Apalagi yang suka main jet atau race nih guys, suka terbang-terbang, des-des, secel-secel dengan tempo kecepatan cepet banget guys. Dayak Plus ini ngebantu banget buat kalian melihat musuh tuh lebih jernih, padahal kan geraknya tuh gerasa-gerusu guys. Kalian bakal dapat advantage dari untuk melawan orang yang nggak pakai monitor Zowie XL2566K ini. Nah, yang keren lagi nih guys, fitur Black Equalizer-nya. Buat kalian yang main game yang banyak spot-spot gelap, bakal lebih kelihatan di monitor ini loh. Ini gue kasih lihat sendiri guys ya. Kalau gue sih suka main game horror, itu kan suka gelap-gelap. Di gue tuh kelihatan banget loh guys, mungkin di kalian nggak gitu kelihatan. Cuman di gue tuh bener-bener bisa ngebantu kalian buat spot-spot yang gelap menjadi lebih terang teman-teman. Banyak yang bilang panel TN emang kurang di warna, tapi Zowie bisa siasatin hal ini dengan fitur color fibers-nya loh. Dan juga bisa simpen profil warna pakai S-Switch pastinya. Lihat nih, desain monitor yang udah didesain sedemikian rupa buat competitive scene. Desain yang simple dengan sayap kiri kanan yang buat kamu fokus banget untuk nembak dan dapetin performa sempurnamu. Nah, kaki monitor yang juga udah adjustable juga tidak besar dapat membuat space yang lebih efektif loh guys. Luas dan fleksibel. Lihat nih, bisa dimiringin 90 derajat, bisa miring ke sini, bisa naik turun. Fleksibel banget lah buat kalian adjust meja kalian, tinggi kalian, sehingga nyaman buat kalian langsung gunakan guys ya. Keren banget kan ya? Pokoknya udah nggak perlu diragukan lagi lah monitor ini guys, Zowie BenQ XL2566K
udah digunakan menjadi official monitornya VCT Amerika dan VCT Pasifik, jelas ya. Nah, buat kalian yang pengen pakai settingan monitor Zowie ini dari gua, bisa kalian cek aja di deskripsi, itu ada file untuk kalian import langsung ke monitor Zowie kalian, sehingga bisa menggunakan setting gua. Ataupun kalian menggunakan setting-setting dari pro player dunia pun bisa, guys. Udah banyak file-filenya yang ada di website Zowie langsung, guys ya. Keren banget kan ya? Moga-moga aja, guys, gua bisa menaikkan rank gua sekarang dari diamond ya, guys ya. Belum sih ascendant ya. Pengen banget sih bisa nyampein portal, teman-teman. Dengan bantuan Zowie BenQ XL2566K ini pastinya sih akan signifikan banget karena gue punya advantage penglihatan yang lebih baik dari musuh gue. Kalian aja langsung ya, lihat gue main gimana guys pakai ini. Udah flash, bentar dong. Spike down A. Blast out! Aduh. Wah! Santai, santai. Belum saatnya aku bersinar. One enemy remaining. Spike down A. Oh iya. Last player standing. One enemy remaining. Ultimate ready. Let's turn the tide. Dia pernah kalah, anjir! Nah, gila kan? Smooth parah, cuy! Gue sebelumnya pakai 240Hz yang Zowie XL2546K. Sekarang 2566K ini 360Hz. Makin smooth lagi, makin... Yah, ini fix sih gue. Bisa sih ini. Dikit-dikit, memepet dikit ke Immortal lah guys ya. Nah, buruan buat kalian semua guys ya, yang pengen juga meningkatkan performa game FPS atau game kompetitif kalian dengan monitor terbaik di dunia untuk dunia gaming sekarang guys ya. Langsung aja cek link di deskripsi untuk pembelian dan untuk informasi monitor yang lebih lengkap lagi guys. Langsung guys, BenQ XL256. Oke. Okay.